Suatu hari di sebuah hutan yang indah, matahari yang menyinari dan terdengar bunyi burung berkicauan. Banyak haiwan-haiwan baru yang tertarik untuk datang ke hutan itu, termasuk gajah. Wah, indahnya hutan ni. Memang tempat yang sesuai untuk aku tinggal. Sehari suntuk aku berjalan, aku haus. Tak silap aku, jalan ni akan terus menuju ke arah sungai. Banyaknya lopak air dan lumpur. Ini mesti sebab hujan lebat semalam. Aku kena hati-hati. Kalau tak, aku boleh kotorkan diri aku. Wanginya bau bunga-bunga ni. Memang sesuai untuk aku yang sangat sensitif dengan masalah bau. Tidak lama kemudian, gajah pun sampai di tepi sungai. Tengoklah, ada makhluk kecil dan lemah. Kotor pula tu. Hei kecil, pergi kau dari sini. Kenapa pula aku kena pergi dari sini? Ni kan sungai. Sesiapa saja boleh datang ke sini. Minum je lah sama-sama dengan aku kat sini. Minum sama-sama dengan kau? Haiwan lemah dan kecil macam kau tak layak minum air sungai kat sini. Ini kawasan aku. Lah, ni kan tempat terbuka. Sejak bila jadi milik kau? Kau tak nampak? Aku ni layak jadi pemilik tempat ni. Sebab, tengoklah aku. Diriku yang besar, gagah dan berkulit tebal. Tak macam kau. Kecil, lemah dan berkaki pendek. Fahamkan sekarang? Arnab termenung dengan kata-kata gajah. Memang aku kecil, berkaki pendek dan nampak lemah. Tapi kan aku kan memang diciptakan macam ni. Dah, termenung apa lagi kau? Pergi dari sini. Gajah ni sombong dan berlagaknya. Aku kena cari jalan. Tak nak, aku sampai sini dulu. Ha. Degil rupanya kau ni. Tiba-tiba, gajah menyiram air ke Arnab dengan belalainya. Padam muka. Itulah akibat tak dengar kataku. Dah, sekarang kau pergi dari sini. Arnab pun pergi dengan perasaan marah dan keadaan dirinya yang basah lecun. Semakin hari, tingkah laku gajah semakin buruk. Dia membuli haiwan-haiwan yang lemah di dalam hutan. Gajah berasa dialah paling berkuasa di hutan itu. Arnab pun tidak tahan dengan perangai gajah. Dia pun meminta pertolongan dan menceritakan semuanya kepada Kancil. Macam itulah ceritanya, Kancil. Tolonglah Kancil. Kalau tak, habis haiwan-haiwan lemah dalam hutan ni dia buli. Ish, memang melampau gajah ni. Aku pun ada dengar juga dari monyet dan musang yang mereka juga dibuli oleh gajah. Kau ada idea tak, Kancil? Macam mana nak bagi pengajaran kat gajah? Semestinya, aku yakin dengan idea ni. Gajah akan dapat pengajaran dari sikap perbuatannya. Keesokan harinya, Kancil dan Arnab pergi berjumpa dengan gajah. Hai gajah, aku dengar bahawa kau ni haiwan paling kuat dalam hutan ni. Wah, tak sangka cepat juga berita tentang aku tersebar. Nak tak kita berlawan untuk tentukan siapa lagi hebat? Kita lawan lumba lari. Ha, kalau kau menang, aku akan buat apa saja yang kau suruh. Tapi kalau aku menang, kau sudah tidak boleh kacau haiwan-haiwan di hutan ni lagi. Hahaha. Sungguh beraninya kau. Baiklah, aku setuju dengan cabaran kau. Aku yakin aku akan menang. Perlawanan lomba lari Kancil dan gajah pun bermula. Mereka sudah bersedia di garisan permulaan. 1, 2, 3, mula! Dengan cepat gajah berlari meninggalkan Kancil. Hahaha, baik Kancil. Aku tunggu kau di garisan penamat ya. Kancil menghiraukan ayat gajah dan berlari dengan santai. Gajah berlari dengan penuh semangat, jauh meninggalkan Kancil. Tetapi dia tidak tahu bahawa Kancil sudah menyediakan beberapa perangkap di dalam hutan itu. Perangkap pertama, gajah kena lalu kawasan berlumpur dan lopak air yang besar. Banyaknya lumpur dan lopak air ini. Kalau aku tak berhati-hati, aku akan terjatuh. Gajah pun berjalan dengan perlahan-lahan. Kerana kakinya yang besar dan keadaan yang licin menyebabkan dia boleh senang terjatuh. Tetapi, malang untuk dirinya. Tanpa sengaja, dia terpijak satu lopak air dan terjatuh. Aduh! Kancil berjaya melepasi gajah. Berbeza dengan gajah, kaki pendek gajah membuatkan dia senang nak melepaskan diri dari kawasan berlumpur dan lopak air itu dengan mudah. Aku tunggu kau di garisan penamat ya. Bye gajah! Tidak habis di situ. Kini, gajah kena melepaskan dirinya dengan pokok-pokok tinggi
Tubuh kancil yang kecil membuatkan dia mudah melepasi kawasan pokok-pokok tinggi. Tidak dengan gajah, mukanya tertampar berkali-kali dengan rantai pokok tinggi. Ini menyebabkan gajah kepenatan sebelum sampai ke garisan penamai. Sakitnya muka dan tubuh aku ni. Yeay, kancil menang. Usaha lagi gajah. Sikit je lagi nak sampai ke garisan penamat ni. Kenapa aku kena habiskan juga? Kau kan dah menang. Aku dah tak larat dah. Itulah kau, sombong dan belagak lagi. Sekarang kau tahu kan bahawa makhluk lemah macam aku pun boleh kalahkan kau. Iya, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Maafkan aku, Anap, sebab halau kau dari sungai tempoh hari. Aku janji, aku tak akan buli haiwan-haiwan lemah kat hutan ni lagi. Baik gajah, aku maafkan kau. Tapi kau berjanji jangan jadi macam dulu lagi. Hutan ini kan milik kita semua. Sejak kejadian itu, gajah mula berubah. Dia juga membantu haiwan-haiwan kecil dan lemah yang dalam kesusahan untuk mengambil buah-buahan yang tinggi. Pengajaran, Tuhan menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bersyukur apa yang kita ada dan janganlah merendahkan orang lain.